Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kartu ucapan Hari Guru yang super simple dengan bahan yang mudah ditemukan. Jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, tekan loncengnya. Terima kasih. Siapkan kertas ukuran 20 x 27 cm lipat jadi 2 bagian seperti ini. Lalu siapkan kertas dengan ukuran 6 x 13,5 cm beri lem. Lalu tempelkan. Nah, seperti pada video. Selanjutnya, kita buat garis-garis seperti ini. Ini ukurannya suka-suka kalian ya. Sekarang siapkan kertas ukuran 4x4 cm lalu bentuk seperti pada video. Kalau sudah selesai, buat pola seperti ini, gunting. Buat 5 bunga ya. Sekarang kita tempelkan bunganya di kartu ucapannya. Kita tempelkan satu persatu. Kalau sudah selesai, kita kasih mutiara di tengahnya supaya lebih bagus. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita beri manik-manik lagi atau mutiara sintetis lagi seperti pada video ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat bentuk love-love gini di garis-garisnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah, kita bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Lalu selanjutnya tambahkan tulisan Happy Teacher's Day. Oke, seperti ini. Lalu tambahkan mutiara sintetis lagi supaya lebih elegan. Oke, sehingga hasil akhirnya akan seperti ini ya. Oke, kita buat model yang kedua. Siapkan kertas ukuran 20 x 27 cm lipat jadi 2 seperti pada video. Kalau sudah, siapkan juga kertas dengan ukuran 11 x 18 cm lalu beli lem dan tempelkan. Siapkan lagi kertas dengan ukuran 6x6 cm, beli lem di ujungnya, lalu tekan lemnya seperti ini. Setelah itu tempelkan pada kartu ucapannya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ditempelkan, sekarang siapin kertas lagi ukuran 4x4 cm, lipat seperti ini. Lalu gunting seperti yang tadi ya, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita buka. Nah, hasilnya akan seperti ini dan tempelkan. Nah, kalau sudah selesai menempelkan, sekarang bagian tengahnya kita kasih mutiara. Lalu kita beri tulisan Happy Teacher's Day. Oke, kalau sudah, siapkan kertas ukuran 1,5 x 11 cm dan tempelkan. Selanjutnya, siapkan kertas ukuran 4x4 cm buat seperti ini.
lalu seperti ini dan beri pola seperti pada video gunting. Nah, buat yang banyak, sekarang kita tempelkan. Oke, kita tempelkan satu persatu. Jangan lupa di bagian tengah kita beri mutiara sintetis. Oke, kita beri semuanya ya. Sekarang kita beri mutiara sintetis di bagian tengahnya seperti ini supaya kelihatan lebih ramai dan lebih bagus. Sekarang kita kasih lem lagi seperti pada video dan kita beri mutiara sintetis lagi. Nah, kita tata ya satu persatu dan jangan lupa natanya harus lurus ya. Ini adalah kertas sisa. Ini aku lipat kecil seperti ini. Lalu kita bentuk love dengan seperti ini. Kalian bisa menirukan caranya. Kita buat beberapa ya. Kita buat secukupnya aja, kurang lebih 4 atau 5. Nah, sekarang kita tempelkan kertasnya secara acak. Nah, inilah hasil yang kedua, kartu ucapan untuk Hari Guru. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.